Boleh saya masuk, Mbak? Saya udah gak kuat lagi, Mbak. Ya. Ayo dong. Ayo terus. Bagus. Timur, tolong bikinin minuman buat temannya Mama. Yes, ayo terus. Bagus. Udah sebulan dia gak marah lagi. Harapan saya udah mulai tumbuh, Mbak. Tapi saya buat salah lagi. Bukan salah kamu. Timur, minumnya udah belum? Timur. Diminum dulu. Terima kasih, sayang. Diminum, Dewi. Mbak Rosy beruntung banget ya. Kalau suami saya itu memang harus selalu ada yang dikerjain. Gak bisa dia disuruh diam. Saya malah pengen punya suami bisa tinggal diam. Tukeran mau nggak, Mbak? Mau ya? Ayo diminum. Terus. Oke, buat ayo. Timur. Bentar, Pak, minumannya. Nanggung, dikit-dikit tamat nih. Gak usah, Papa udah bikinin minumannya tadi. Ayo. Ini game apa sih? Lu aman? Ini Naruto, Pak. Ya, dikit lagi. Yes! Pelan-pelan, itu ada namanya Mama di luar. Iya, tapi game-nya tamat, Pak. Kamu kan sering namatin game. Baru kali ini teriak-teriak kayak orang gila. Yang ini beda, Pak. Ini Naruto. Kenapa sih si Naruto ini? Jadi gini, Pak. Naruto itu karakter kartun dari Jepang. Ceritanya dia ninja gitu, Pak. Ya kan ninja banyak di Jepang. Tapi Naruto beda. Dia itu gabungan manusia sama monster ekor 9. Apalagi monster ekor 9 jauh lebih banyak. Pak, serius dong. Gimana? Begini, monster itu sejak lahir udah masuk ke dalam Naruto. Inti ceritanya asik banget deh, Pak. Naruto itu keren banget, Pak. Kalau jadi manusia biasa, dia baik, lucu, dan gagah banget. Tapi kalau sisi monsternya keluar, dia jadi jagoan berantem. Ilmunya hebat. Semua musuhnya ketakutan. Kamu yakin, Mas, mau bikin syukuran? Yakin? Aku lagi gak mood bikin acara.
kenapa. Selama aku praktek, dari mulai masalah yang ringan sampai ke masalah yang berat sekalipun, tapi belum pernah loh aku sefrustasi ini. Soal Dewi sama suaminya ya? Dewi mukanya disiram pakai air, kamu tahu supaya apa? Supaya nggak ada bekas pukulan. Monster pinter. Tapi aku tetap mau bikin syukuran loh. Syukuran apa sih, Mas? Naruto. Benda apa itu? Timur itu udah berhasil namatin game Naruto. Kamu mulai gila ya? Itu tadi analisa profesional apa ngejek? Hah? Selamat sore keluarga, saudara-saudara, teman, sahabat, dan juga Pak Ustadz, selamat sore Pak. Selamat sore Pak. Terima kasih atas kedatangannya di rumah kami. Nah, meskipun kemarin istri saya memvonis saya ini gila, karena tetap ingin mengadakan acara syukuran ini, tapi saya akan menjelaskan sekali lagi maksud dan tujuan dari acara pada hari ini. Saya ingin merayakan keberhasilan anak kami, putra tercinta kami Timur, karena telah menyelesaikan game Naruto. Naruto adalah sebuah game PlayStation. Ya memang hanya sebuah game. Tapi intinya, dengan Timur menamatkan game tersebut, saya ingin agar dia selalu ingat bahwa dia harus lebih dewasa, bisa mengontrol emosinya di kemudian hari, dan menjadi pribadi yang baik bagi semua orang. Ya seperti halnya tadi Naruto, di mana dia harus bisa mengontrol monster ekor 9 di dalam dirinya, sehingga dia mampu menaklukkan musuh-musuhnya semua. Ya saya rasa daripada semua semakin bingung, kita makan aja dulu yuk. Berikutnya ini kamu ada rencana untuk game lain?